pakai jack. Wah, Bapak. Oh, Mbak Asna. Iya, Pak. Ini saya ada titipan pesanan dari Ibu Santi, Pak. Santi itu adalah istri saya. Oh. Kalau begitu, mari masuk. Iya. Jadi saya harus bayar berapa boneka ini, Mbak Asna? 110.000, Pak. Oh. Ya, ini ada uang 150. Kembalinya ambil saja. Makasih, Pak. Ini 250.000, Pak. Ya sudah, gak apa-apa. Itu buat Mbak Asna. Gak apa-apa. Itu. Ya. Alhamdulillah. Ya. Makasih banyak ya, Pak ya. Iya, iya. Mbak Asna, ini tolong diterima ya. Ini gratis, Pak. Kemanapun. Iya, gratis. Kemana saja. Jika perlu, ke luar negeri. Ke luar negeri? Ini kesempatan gue biar bisa pergi ke Jepang buat nyari bokap gue. Kalau seumpamanya saya mau ke... Kemana? Tapi harga tiket ke Jepang kan pasti mahal banget. Malah mungkin melebihi harga dari duit yang mau dirampok sama si perampok itu. Pak Bambang bisa rugi kalau kayak gini. Mbak Asna? Enggak, Pak. Enggak. Saya lagi ngapain kemana-mana, Pak. Tapi saya berterima kasih sekali tawaran Bapak. Ya. Sama-sama, Mbak Asna. Gue emang butuh tiket ke Jepang buat nyari bokap gue. Tapi gue bakal dapetin dengan hasil kerja keras gue. Bukan dari hadiah atau belas kasihan orang lain. Karena gue Asna. Gue... Baterainya habis lagi. Mana gue lupa buat charger. Aduh. Gue ada di mana nih? Nyasar deh gue gawat. Kalau mau di cancel nggak apa-apa loh mas, kalau nggak jadi. Mbak nggak lihat tulisan ini. Hah? Rangga dan Cinta menikah. Loh, Mbak kenal sama Cinta? Ya tahu di film. Silakan mas. Kenapa saya harus makan martabak? Bikin patung dari busi baja. Akan susah kalau dipahat. Udah mas, makan aja. Karena saya mau curhat. Beli pelumas mas untuk mobil balap. Mobil balap dicuci dengan karbol. Berkali-kali saya mohon maaf. Saya ojek motor. Bukan ojek ngobrol. Makan kurma, minum jamu. Cakep. Bunga merekah di kebunku. Gokil. Sudah lama kita tak bertemu. Kece. Masih maukah kamu cari kasih? Selamat. Cinta.